Nah, proses, aduh, ini pembuat garuk. Saya tekankan lagi, garuk itu adalah pemotongan sesuai ukuran. Setelah itu, apa namanya? Setelah menjadi lurus-lurus dibengkokkan, dan itu pun alatnya membuat sendiri loh, guys. Inovasi sendiri, dibuat sendiri, dibikin sendiri, jual sendiri. Jadi kalau jadi uang ya dinikmatin sendiri. Jadi durian, wah ya mosok, kayak wani-wani ya, guys. Nah, dengar sendiri ya, hiburan itu nomor satu. Bahagia harga mati. Loh, bahagia harga mati. Keluarga nomor tiga. Dicatat ya, kalau yang dengar dan melihat video ini, itu jadi dari ya, pengrajinnya bilang gitu. Tetap semangat, guys, di dua hari kudus di rumah saja. Himbauan dari K1, orang pertama di Kabupaten Kudus, menghimbau bahwa karena kudus cenderung, tapi alhamdulillah lah, akhir-akhir ini sudah menurun. Dari 42 yang zona merah, per pagi ini tinggal 6 desa. Berarti ada apa nama? Ada progres yang bagus. Terus di rumah saja. Terus di rumah saja. Dua hari di rumah saja. Prokes. Semoga Kudus semakin baik dan ekonomi segera pulih. Itu harapan dari pengrajin. Seperti kami-kami ini, pengrajin logam Kabupaten Kudus juga berharap ekonomi lancar, kita bisa bekerja dengan baik, lancar, ekonomi lancar, semua seperti sedia kala. Halo Pak Presiden. Oke, terima kasih.